Halo Sobat Baku Antam, sepertinya Ukraina tak mau dianggap hanya pelangap longok jilid 2. Dalam berita terbarunya, Ukraina melancarkan setidaknya 144 unit drone ke wilayah Federasi Rusia, termasuk langsung ke Sang Raja terakhir di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pada malam hari, 72 drone Ukraina ditembak jatuh di wilayah Bryansk, 20 di wilayah Moskow, 14 di Kursk, 13 di Tula, 8 di Belgorod, 7 di Kaluga, 5 di Voronezh, 4 di Lipetsk, dan 1 di atas Orlovsky. Drone-drone Ukraina ini banyak yang terbang, menabrak apartemen-apartemen sipil di ibu kota Moskow, Rusia. Dan pihak Ukraina sendiri tidak menjelaskan target militer apa yang sebenarnya mereka incar di Moskow. Apakah jamban Vladimir Putin al-Moskowi atau memang hanya memberikan efek gentar dan rasa tak aman kepada warga Rusia di ibu kota. Namun ini juga merupakan pesan yang amat jelas bagi Menhan Rusia bahwa ibu kota NT masih sangat bisa dijebol-jebol sampai ke Moskow. Serangan ini juga mendorong pihak berwenang untuk menutup 3 bandara di luar Moskow seperti Bandara Vnukovo, Domodedovo, dan Zhukovsky yang memaksa 48 penerbangan dialihkan ke bandara lain menurut otoritas penerbangan sipil Rusia. Ini adalah serangan pesawat nirawak Ukraina terbesar kedua terhadap Rusia pada bulan ini. Pada tanggal 1 September yang lalu, militer Rusia juga mengatakan bahwa mereka mencegat setidaknya 158 pesawat nirawak Ukraina di lebih dari selusin wilayah Rusia dalam apa yang telah digambarkan oleh media Rusia sebagai rentetan serangan pesawat nirawak Ukraina terbesar sejak dimulainya perang. Ukraina sendiri telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam upaya untuk mengembangkan produksi pesawat nirawak dalam negeri, memperluas jangkauan muatan hingga penggunaan pesawat nirawak. Negara ini semakin memanfaatkan serangan drone untuk memperlambat mesin perang Rusia, mengganggu masyarakat dan memprovokasi Kremlin. Di Moskow pada Senin malam, puing-puing pesawat tak berawak jatuh di sebuah rumah pribadi di pinggiran kota, tetapi tidak menimbulkan korban yang luka. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan, lebih dari selusin pesawat tak berawak yang menuju Moskow ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara saat mereka mendekati kota. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai serangan drone? Mungkin ini sesuatu yang sangat sulit bahkan bagi negara-negara yang sistem pertahanannya berlapis-lapis, bos, ya kan. Jadi inilah pelajaran buat jenderal-jenderal Ekuador, ya, memperbanyak tank atau memperbanyak drone, ya kan. Kalau memperbanyak tank ya bisa nimbun solar, ya kan. Maaf. Silakan komentar dan baku antam kalian di bawah.